Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, hari ini kita dapat dipertemukan kembali lewat ibadah online 16 Mei 2021. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita menghadap hadirat Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang tiada berkesudahan bagi hidup kami. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu. Beracaralah di dalam ibadah kami. Kiranya puji-pujian kami manis Engkau dengar. Dan biarlah seluruh ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan membawa segenap jiwa kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan nama-Nya. Sama-sama kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Selalu dalam hadiratmu.
Mari sama-sama kita terus memuji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan sukacita kepada kita. Kita boleh penuh semangat menaikkan pujian ini, sukacita surga. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hariku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersuara bagimu. Sukacita surga nyata, penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, penuhiku. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, penuhiku. Katakan sukacita surga nyata, penuhiku. Sukacita surga nyata, penuhiku. Sukacita surga memenuhi kita semua. Sukacita surga nyata, penuhiku. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan persiapkan hati kita untuk menyambut berkat dari firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Kau mengenal hatiku. Kita minta Tuhan untuk membentuk hati kita seperti seorang penjunan yang membentuk tanah liat. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram Tuhan. Jiwaku pun tenteram, karena Engkaulah yang menerimaku Bapa. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang.
Salam saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah menang atas pencobaan yang diambil dari Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 sampai 23. 今天的主题是胜过预言诱，我们要从创世纪第39章看到从第一节来看。 Tetapi kita akan membacanya ayat yang ke-6 sampai yang ke-10 saja. Dan saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Mari kita masuk di dalam doa. 我们进入祷告。
Bapa di dalam kerajaan surga, kami sudah membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan diuraikan oleh kedua hamba-Mu ini. Pakai kedua hamba-Mu, baik yang menyampaikan dan menerjemahkannya. Sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami dengar dan menggerakkan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kedua hamba-Mu. Dan setiap kami juga dibimbing, diarahkan oleh Roh-Mu yang kudus sehingga kami boleh menjadi pendengar firman dan juga menjadi pelaku firman. Kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Amin. Amin. So sekalian, minggu yang lalu, kita sudah mendengarkan tema khotbah tentang mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Dalam mimpinya Yusuf melihat berkas gandumnya itu tegak berdiri dan berkas gandum saudara-saudaranya menyembah berkas gandumnya. Dan juga sekalian dia mendapatkan mimpi bahwa ada bulan, ada matahari dan 11 bintang menyembah dia. Ini adalah satu gambaran di mana saudara-saudaranya termasuk ayah dan ibunya dikatakan akan menyembah dia. Sekarang dari gambaran mimpi ini, maka boleh dikatakan Yusuf mendapatkan sebuah penglihatan atau suatu penyataan dari Tuhan bahwa dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Jadi, jadi ada satu berkat yang Tuhan berikan kepada Yusuf, yaitu kedudukan yang tinggi, kekuasaan yang besar, sehingga saudara-saudaranya dikatakan akan menyembah kepadanya. Jadi ada rencana yang baik. Tetapi sekarang kita lihat kehidupan Yusuf. Apakah yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf, dikatakan Tuhan punya rencana yang baik, maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, semuanya lancar. Kehidupan Yusuf tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan. Apakah yang terjadi demikian? Apakah tercatat di dalam Alkitab Yusuf dikasihi oleh ayah dan ibunya? Dan akhirnya dia bertumbuh menjadi seorang pemuda yang perawakannya tampan, wajahnya tampan. Banyak gadis-gadis tertarik kepadanya. Karena ketampanannya. Termasuk gadis seorang bangsawan. Yang punya kekuasaan. Mengambil dia menjadi menantunya. Dan akhirnya dia menggantikan kedudukan ayah mertuanya. Dia punya kekuasaan. Dan hidupnya senantiasa lancar. Sekarang apakah itu yang terjadi? Ternyata tidak demikian sekalian. Yang terjadi dalam kehidupan Yusuf
tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak kesulitan, banyak masalah, banyak tantangan yang dia hadapi. Tuhan menjanjikan dia memiliki kedudukan yang tinggi. Tuhan menjanjikan dia ada kekuasaan. Ternyata rencana Tuhan untuk mencapai kekuasaan itu tidak selalu berjalan mulus seperti jalan tol, tidak ada halangannya. Ternyata banyak masalah kesulitan yang dihadapi oleh Yusuf. So sekalian ketika Yusuf menceritakan mimpi nya kepada saudara-saudara. Di tengah keluarga memang dia dikasihi oleh ayahnya. Tetapi dia dibenci oleh saudara-saudara. Sehingga so sekalian karena mimpi itu saudaranya semakin membenci Yusuf. Apalagi setelah Yusuf menceritakan mimpinya dan menyatakan bahwa berkas-berkasnya dan bintang, 11 bintang menyembah dia, berarti Yusuf yang muda ini memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada saudara-saudaranya. Dan akhirnya karena kemarahan seperti ini, mereka memiliki rencana untuk membunuh Yusuf. Tetapi sekali kita tahu akhirnya saudara-saudaranya tidak jadi membunuh Yusuf tetapi menjualnya kepada orang Ismail. Dan akhirnya membawa dia ke Mesir dan dijual menjadi budak. Dan mungkin Potifar membelinya dan akhirnya menjadi budak di rumah Potifar. Ternyata sekarang di rumah Potifar, Yusuf juga menghadapi masalah. Dia dipercaya oleh Potifar, tapi akhirnya dia difitnah oleh istri Potifar. So sekalian kita lihat setelah dia menjadi budak, tetapi dia diberikan kepercayaan yang besar oleh Potifar di rumahnya. Dikatakan segala kekuasaan dan segala kekayaan yang milik menjadi milik Potifar itu dibawa kekuasaan Yusuf. Jadi Potifar的一切，所有所有的都啊，这又是把他来管理。 Dari budak kelihatan ada satu peningkatan, dia menjadi budak yang diberikan kekuasaan untuk mengatur seluruh milik dari Potifar. 虽然他是一个奴隶，但是在波提法奴隶下。 Jadi ada suatu kehidupan yang lebih baik. Tetapi pada bagian ini kita lihat ternyata Yusuf menghadapi masalah yang baru. Ketika dikatakan Yusuf semakin bertumbuh, semakin dewasa, dan dikatakan perawakannya itu sangat rupawan dan wajahnya itu sangat tampan. Ini perpaduan kegantengan yang sempurna, sekalian. Bukan hanya wajahnya tampan, tetapi perawakannya. Tubuhnya itu kelihatan gagah. Enak dipandang. Perawakannya sangat baik. Dan dikatakan sekalian ada masalah yang dihadapi oleh Yusuf karena ketampanannya. Mungkin banyak orang bilang, wah orang ini ganteng. Orang ini cantik. Wah pasti hidupnya enak lah. Kerjaan pasti lebih gampang.
ya karir mungkin lebih cepat naik. Ya kalau susah kerja jadi model. Ya, karena biasanya ketampanan, kecantikan itu adalah keuntungan. Ternyata sekalian ketampanan yang Yusuf, perawakan Yusuf yang baik bukan mendatangkan keuntungan, tetapi akhirnya mendatangkan masalah bagi Yusuf. Jadi, Yusuf itu jemih, bukan memberikan dia keuntungan yang baik. Karena dikatakan istri Potifar memandangnya dengan berahi. Dan dikatakan istri Potifar menggodanya untuk tidur dengannya. Sosial apa yang dikatakan yang dilakukan oleh istri Potifar? Nama Potifar de Taidai cuma suona. Dikatakan walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Jadi dikatakan sukses dari hari ke hari. Jadi ini godaan yang intens. Yang sering senantiasa digoda, digoda. Mungkin dia menggoda awalnya, ayo Yusuf, apa engkau tidak tertarik dengan wajah tante yang cantik? Mungkin ke hari keduanya dia menggoda Yusuf lagi. Ayo Yusuf, apakah kamu pernah melihat body secantik tante, sebagus tante? Ayo Yusuf. Tidur sekali dengan tante. Nanti tante kasih hadiah-hadiah yang kamu mau. Terus kan dikatakan dari hari ke hari, berarti sering kali Yusuf digoda oleh istri Potifar. Dan saya yakin juga sekalian istri Potifar juga memakai strategi-strategi yang berbeda. Mungkin awalnya memakai suara yang manja menggoda untuk Yusuf tidur dengannya. Gagal, mungkin dia pakai baju yang minim, yang seksi untuk menggoda Yusuf untuk tidur dengannya. Mungkin gagal lagi, dia menjanjikan hadiah-hadiah yang baik bagi Yusuf. Dan terlihat sosial istri Potifar itu memakai berbagai cara strategi supaya Yusuf akhirnya tergoda dan mau tidur dengan istri Potifar. Sehingga pada satu hari dikatakan rumah itu kosong. Nah, saya yakin percaya so sekalian ini salah satu strategi yang dibuat oleh istri Potifar. Mungkin istri Potifar berpikir, ah Yusuf enggak tergoda karena mungkin karena banyak orang di rumah. Yusuf tidak tergoda. Karena mungkin teman-temannya ada yang melihat dan akhirnya membicarakan dirinya. Maka istri Potifar membuat rumah itu kosong. Mungkin pelayan yang satu disuruh pergi beli sesuatu. Pelayan yang satu disuruh beresin taman. Pelayan yang lain suruh membereskan kolam berenang. Pelayan yang lain disuruh masak. Jadi ruangan itu kosong. Hanya ada Yusuf dan istri Potifar. Tidak ada yang tahu. Dan disitulah istri Potifar menggoda Yusuf dan merencanakan suatu strategi yang lain. Sampai kalau akhirnya Yusuf tidak mau.
之后又是不要的话, Yusuf sendiri terancam untuk bisa masuk penjara. 所以他就会被下的监狱. Dan ketika itu dia menggoda Yusuf, 当他的引诱又是的时候, tetapi Yusuf tidak tergoda. 看到 Yusuf 被引诱, dia pegang jubahnya, 所以他就抓着他的袍子, dan Yusuf berlari, 所以他就跑了. Dan dengan jubah itu dia memfitnah Yusuf. 所以他抓着那个袍来冤枉 Yusuf. So sekalian, Yusuf tidak tergoda melawan godaan yang dilakukan oleh istri Potifar. Nah, so sekarang kita lihat apa yang menjadi kekuatan Yusuf. Apa yang membuat Yusuf tidak tergoda kepada rayuan godaan yang dilakukan oleh istri Potifar? Ada mungkin yang katakan ya jelas aja lah istri Potifar kan udah tua jelek. Karena omong aja, oh Potifar ya jelas aja lah Yusuf tidak tergoda. So sekalian Alkitab memang tidak mencatat seperti apa rupanya dari istri Potifar ini. Tapi kemungkinan kalau dia istri seorang pejabat ya kemungkinan dia adalah seorang wanita yang cantik. 我们知道一个有高官的那个太太，可能她的面貌一定很漂亮。 Walaupun lebih tua daripada Yusuf. 可能她比较高龄。 Mudah sekali untuk tergoda seharusnya. 所以她认为Yusuf是很容易被引诱的。 Nah tetapi susahkan apa yang membuat Yusuf tidak tergoda? Hal yang pertama kita lihat ketika Yusuf mengatakan demikian. Dengan bantuan tuanku ia tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Ia menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini kekuasaannya tidak besar daripadaku. Tetapi ada yang tidak dia serahkannya kepadaku. Jadi so sekalian Yusuf memandang kepada Potifar. Karena Potifar sudah mempercayakan kepada dia kekuasaannya. Mempercayakan kepada dia kekayaannya. Mempercayakan seisi rumahnya. Tetapi ada yang dia tidak serahkan. Yaitu istrinya. So sekarang yang terkasih di dalam Tuhan, pada bagian ini kita lihat Yusuf memegang kepercayaan yang diberikan oleh Potifar kepada dirinya. Sehingga kepercayaan yang diberikan kepadanya membuat dia tahu apa yang boleh dia lakukan, apa yang tidak boleh dia lakukan. So, Potifar给他的一些权柄，使他知道又是 dia tahu seisi rumahnya kekayaan Potifarnya ada di bawah kuasanya. Tetapi ada yang tidak boleh dia lakukan. Yaitu istrinya Potifar sendiri. So sekarang Yusuf menyadari bahwa jikalau ia tidur dengan istri Potifar, maka ia menyanyiakan kepercayaan Potifar kepada diri. Kalau dia berzina dengan istri Potifar, maka itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan Potifar. Potifar yang membeli dia menjadi budak. Menjadi budaknya. Sebagai budak akhirnya dia dipercayakan kekuasaan yang besar. Hidup Yusuf terangkat. Bukan sekedar menjadi budak biasa. Tetapi dia budak yang punya kekuasaan. Satu kepercayaan yang besar yang Potifar berikan kepada Yusuf. Sehingga Yusuf tidak menyia-nyiakan
kepercayaan itu. 所以又是他没有 这个辜负他主人的那个信任. Karena Yusuf tahu itu sangat menyakitkan hati dari Potifar. 所以又是他自己知道，如果他这样做的话，会使波提法更加的心痛. So sekalian beberapa waktu lalu saya membaca kehidupan dari Sun Yi Previn. 不久前我读了一个 Sun Yi Previn 的. Dia adalah anak angkat Mia Farrow dengan suaminya Andre Previn. 那是一个被人家提拔的一个孩子. Sun Yi ini berasal dari Korea. 所以这个人是韩国人. Dia tinggal di panti asuhan yang ada di sana. 他在韩国住在孤儿院里面. Ketika Mia Farrow tahu kondisi dari Sun Yi, akhirnya dia mengadopsi menjadi anak. 所以这两个夫妇他知道这样的情况，就把他领出来. Ya, dia dengan suaminya mengadopsi sehingga Sun Yi dikasih nama Sun Yi Previn. 所以他给这个 Sun Yi 起一个名字叫做 Sun Yi Previn. Sekarang Sun Yi berada di menjadi anggota keluarga dari Mia Farrow dan juga suaminya Andre Previn. Dididik, disekolahkan, diperlakukan seperti anak sendiri. Berjalan waktu akhirnya Andre Previn dan Mia Farrow akhirnya bercerai. Mia Farrow bertemu dengan seorang sutradara yang terkenal yang bernama Woody Allen. 他就遇见了一个叫做制片商非常出名的. Akhirnya mereka hidup bersama. 他们跟那个制片的人 termasuk anak-anak Mia Farrow yang dari Andre Previn itu tinggal bersama-sama dengan mereka. 所以这个苏尼就跟他住在一起. Dan dalam pernikahannya Mia Farrow pada satu hari menemukan foto telanjang Sun Yi di rumah Woody Allen. 所以有一天他看到他的这个有一张这个裸体的照片在. Dan dia begitu marah. 所以他非常的生气. Dia bertanya kepada Woody Allen. 所以他就 apa yang sudah dia lakukan? 你做过什么事情? Dan Woody Allen mengaku bahwa dia sudah berhubungan seksual dengan anak tirinya. 所以他跟他的那个养子已经有了这个肉体的关系. Dan sejak itu Mia Farrow itu begitu marah dan memutuskan hubungannya dengan Woody Allen. 所以他就跟这个夫人就离婚了. So sekalian Sun Yi adalah anak dari Mia Farrow. 我们看到这个孙女是Mia Farrow的孩子, yang diangkat menjadi anaknya sendiri. 是给把他称为一个养子. Yang diberikan kepercayaan. 给他有一个很好的一个信任. Anak. 那身为一个养子. Dia berani berzina dengan ayah tirinya. 所以他能够跟他的那个养父来. Woody Allen. Sebagai pasangan hidup dari Mia Farrow. 所以我们看到他是两夫妇的人 yang dipercaya olehnya 是被信任的 tetapi dia berani tidur dengan anak tirinya 但是他敢跟他的那个养子同睡 so sekalian yang terkasih di dalam Tuhan 我们在第, ketika saudara melakukan dosa perzinahan 当我们有犯奸淫, so sekalian itu melukai orang yang memberikan kepercayaan kepada saudara. 我们上到那个已经给我们很信任的人. Sebagai seorang suami istri Anda memberikan kepercayaan kepada saudara. 我们知道有一个夫妇他把这个权柄给你. Sebagai seorang ayah, anak-anak saudara memberikan kepercayaan kepada saudara. 所以你的孩子就要给父亲有信任. Sebagai seorang suami yang baik. 一个好的丈夫. Sebagai seorang suami yang diberikan kepercayaan. 他给人家信任. Maka seorang suami harus tahu mana yang boleh dia lakukan, mana yang tidak boleh dia lakukan. 所以他一定要知道什么可以做，什么不可以做. Anak-anak yang mempercayai kepada ayahnya. 我们的孩子他被父亲所信任. Maka sebagai seorang ayah. 所以生一个父亲, dia harus tahu apa yang boleh dia lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. 他其实也要知道什么可以做，什么不可以做. Karena apa yang tidak boleh dia lakukan. 有什么不可以做的事情, dia berani melakukannya. 就是他敢去做. Itu
tandanya dia menghancurkan kepercayaan dari orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Dan tentunya ini sangat menyakitkan bagi anak-anaknya maupun bagi istrinya atau bagi suaminya. So sekalian, saya setiap sore ini kadang-kadang jalan sore di daerah Citra 6. Akhirnya bertemu dengan bermacam-macam orang dengan berbagai latar belakang dan kami akhirnya bisa berkenalan dan berteman. Kadang-kadang bapak-bapak ya ada gosip-gosipnya juga lah begitu. Nah, ada seorang bapak itu ketika kami jalan ada seorang bapak yang kami kenal. Bapak yang jalan dengan saya bicara kepada saya. Pak Rusdi. Rusdi. Ini bapak ini kadang-kadang nih suka pergi ke hotel dan di hotel itu dia sewa kamar. Terus dia ngaku sama istrinya kemana, ternyata dia pergi ke hotel. Terus bapak ini bilang kepada saya. Pak Rusdi, kalau saya enggak berani. Karena saya ingat anak-anak saya. Kalau anak-anak saya lihat. Bagaimana saya bisa memberikan nasihat, memberikan ajaran kepada anak-anak saya? Kalau anak saya tahu saya melakukan perzinahan seperti ini, pasti anak-anak saya sulit mendengar nasihat saya. Sekarang ini bagi saya dia menghargai kepercayaan dari orang-orang dekatnya kepada dirinya. Jadi, untuk saya, dan kalau dia berani melakukannya, itu sangat menyakitkan orang dekatnya. So sekalian Yusuf dari seorang budak. Maka Potifar melihat bahwa anak muda ini itu punya potensi dan Tuhan menyertainya. Maka Yusuf diberikan kekuasaan yang lebih besar. Dia lihat Tuhan menyertainya. Yusuf bekerja dengan sangat baik. Diberikan kekuasaan yang lebih besar lagi. Yusuf dipercaya oleh Potifar. Dan oleh sebab itu, saudara sekalian. Yusuf menjaga kepercayaan ini kepada yang diberikan kepadanya. So sekalian ingat kalau kita berani melakukan sesuatu yang dosa. Termasuk dosa perzinahan. Maka dampaknya bukan hanya kepada kita. Dampaknya bisa ke istri kita, ke suami kita, ke anak-anak kita. Yang malu menanggung malu bukan hanya kita, tetapi mereka juga menanggung malu karena perlakuan dan tindakan yang kita perbuat. Rusak kita bisa memberikan dampak kepada orang lain, khususnya orang-orang terdekat dengan kita. So sekalian yang kedua, so sekalian Yusuf tidak mudah tergoda dan dia menjauhi dari godaan-godaan yang dilakukan oleh istri Potifar yang dikatakan setiap hari yang pasti dengan selalu dan dengan berbagai strategi. Jadi, kita lihat Yusuf, dia Yusuf bisa
menghindari godaan itu. Mengapa Saudara sekalian? Karena dia katakan di Kejadian 39 ayat B. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Sosial ketika godaan itu datang, godaan itu datang dari istri Potifar. Maka yang dia ingat oleh Yusuf, yang diingat oleh Yusuf itu tentang Tuhan. Sehingga Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang berdosa seperti ini di hadapan Tuhan. So sekarang saya yakin dan percaya Yusuf mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Bukankah seharusnya dia dibunuh oleh saudara-saudara? Tetapi akhirnya dia dijual. Saudaranya berubah pikiran. Yusuf melihatnya ini sebagai kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Dia dijual sebagai seorang budak. Orang dalam strata yang terendah. Tuhan dikatakan menyertai Yusuf. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Sehingga Yusuf bukan sembarang budak. Dia boleh katakan pemimpin punya kekuasaan yang terbesar yang kedua di rumah Potifar setelah Potifar. Dan dia lihat bahwa Potifar diberkati oleh Tuhan karena dirinya. Maka sekalian Yusuf mengalami pengalaman kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga sekalian itu menjadi sesuatu yang bernilai berharga dalam hidupnya. Dan ketika dia tahu kalau dia melakukan dosa perzinahan seperti ini, sangat menyakiti hati Tuhan. Dia menolaknya. Sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Salah satu kunci kita bisa menang terhadap godaan. Maka kita harus berfokus kepada Tuhan. Sekalian ketika seseorang digoda, seringkali kita kalah. Ya, karena seringkali kita melihat, waduh, goda ini terlalu besar bagi saya. Penggodanya itu terlalu kuat bagi saya. Kita berfokus kepada godaan itu, cobaan itu. Kelemahan saya dalam hal seksual. Tapi seringkali itu yang terjadi dalam hidup saya. Kelemahan saya dalam hal uang dan itu seringkali yang menjadi cobaan, godaan kepada saya. Kelemahan saya dalam kekuasaan. Dan seringkali godaan, cobaan itu yang kekuasaan itu yang seringkali datang kepada saya. Dan musuh penggoda itu terlalu kuat bagi saya. Mari kita menyadari di balik godaan-godaan ada iblis yang dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum yang siap menerkam kita. Ada kekuatan yang begitu besar yang kita hadapi. Sekalian ketika kita melihat pencobaan itu begitu kuatnya. Kiranya kita berfokus seperti Yusuf.
所以我们要像右士一样把焦点放在神那边。Yaitu bukan memandang seberapa besar godaan tersebut. 不要看到那个诱惑有多大。 Seberapa kuat si penggoda tersebut. 来看那个引诱的人有多强。 Tetapi memandang kepada Tuhan. 我们来说我们要看, 仰望神。 Sanggup menolong dia mengatasi godaan tersebut. 因为他能够使我们来胜过, 帮助我们胜过这些引诱。 Saya pernah membaca satu buku tentang dengan tema bebas dari ikatan dosa. Oh, 曾经读过一本书，就是这个脱离这个罪. Dalam buku itu, saudara sekalian, diceritakan. Ada seorang yang bernama Hector. 有一个人叫做 Hector. Dia seorang pemabuk. 他是一个新酗酒的人. Ya. Tetapi pada satu hari, seorang pendeta mengabarkan Injil kepada dia dan dia mau menerima Kristus dalam hidupnya. 有一天有个牧师转讲经济给他，他要接受成为他的主，成为他的救主。 Setelah dia percaya, dia datang terus beribadah beribadah. 当他信主以后，他常常来聚会。 Tetapi pada satu hari pendeta itu lihat kok, seminggu pertama, minggu ini enggak ada, minggu kedua enggak ada, minggu ketiga enggak ada. 之后有这个牧师看到，哎，他这个星期没有来，下个星期也没有来。 Sudah beberapa minggu Hector tidak datang. 有几个星期，这个Hector没有来聚会。 Maka pendeta ini mulai mencari Hector. 所以这个牧师就开始有去找他。 Dia cari ke rumahnya tidak ada. 去他的家里没有找着。 Dia cari kemana teman-temannya tidak ada. 去他的朋友里去找他也找不着。 Dan pendeta itu berpikir. 所以这个牧师, jangan-jangan dia pergi ke bar lagi dan mabuk. 可能他又回去酗酒了。 Dan akhirnya pendeta ini ke bar dan memang dia menemukan Hector di sana. 所以他就到那个酒吧去，又看到他在那边。 Dan ketika dia menemukan Hector, dia membawanya pulang. 所以当他遇见这个Hector的时候，把他带回家。 Dan ketika Hector mulai sadar dan bisa diajak berbicara. 当他开始醒悟到，能够彼此说话的时候。 Pendeta ini berbicara kepada Hector dan Hector merasa malu akan hidupnya. 所以这个牧师跟他讲，但是这个Hector会感到非常的羞耻。 Dan dia Hector berkata kepada pendeta ini, Pak pendeta, saya mau lepas. 他说，牧师，我要释放，我要解放。 Tetapi saya tidak bisa. 但是我自己不能够。 Kecanduan mabuk itu begitu kuat di dalam diri saya. 因为我的这个瘾太重了。 Dan pendeta itu dengan sabar membimbing Hector dengan kasih, dengan penuh kasih. 所以这个牧师就用着爱心来把他带领。 Dan pendeta ini bertanya kepada Hector. 所以他牧师就问Hector. Hector, kalau kamu berjalan di depan bar dan ada keinginan untuk minum kembali, apa yang kamu pikirkan? 如果你走进酒吧，你有好像有要再喝这个酒的时候，你怎么感想？ Dan Hector bilang, kalau saya berjalan di depan bar ada keinginan untuk minum lagi, saya berkata diri kepada diri saya bisa, saya bisa, saya bisa. 所以我走进这个酒吧的时候，当我烟瘾在发作，我就对自己讲， 我能够胜过。但是，当我讲我能够胜过，我能够胜过，但是我还是要喝。 Ketika saya mengatakan kalimat seperti ini, saya jatuh lagi. 当我讲我能够胜过，我能够胜过，但是我还是跌倒。 Dan so sekalian ada ide dari pendeta ini dan berkata kepada Hector. 但这个牧师他有一个很好的这个主意对他说。 Nah sekarang begini Hector. 他说现在这样吧。 Kalau kamu berjalan di depan bar, 如果你在酒吧的前面, dan ada keinginan minum, 你认为有这个需要, fokus kamu bukan kepada diri kamu, 不要你的焦点放在自己, fokus kamu kepada Tuhan, 你把焦点放在上帝, dan katakan dalam hatimu, Tuhan bisa. 你要在心里说神能够。 Ketika mendengarkan nasihat seperti ini, 所以当他听到这样的教训, ya, pendeta itu akhirnya cukup lama tidak ketemu dengan Hector. 所以这个牧师有很久的时间没有再跟这个Hector见面。 Dan akhirnya bertemu kembali. 有一天他们又会见了。 Dan dia bertanya kepada Hector. 他就问Hector. Sekarang bagaimana? 你先, apakah kamu masih punya kebiasaan minum seperti yang dahulu? 他说你的情况如何？是不是也好像以前一样有酒瘾？ Hector berkata kepada pendeta ini. 所以这个Hector对牧师说,
Saya ikutin nasihat dari Pak Pendeta. Ketika saya pengen minum, keinginan minum saya begitu kuat. Saya fokus kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup. Memampukan saya melewati dan menjauhi godaan seperti ini. 能够使我远离这些罪恶、这些引诱。 Dan dia berhasil. 所以以后他就成功了。 Sekalian yang terkasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹。 Inilah yang membuat Yusuf berhasil. 所以使又是能够成功。 Sehingga dia tahu bahwa ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup. 所以他知道神在他身后当中给他有很多的好处。 Sehingga dia katakan ketika dia digoda, dia katakan, apakah aku melakukan dosa yang besar ini kepada Tuhan? Dia fokus kepada Tuhan. Dia fokus kepada kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. So sekalian kalau ada godaan-godaan yang begitu kuat dalam diri kita. 如果在我们的心里面有很多的引诱惑的话, setiap kita itu punya kelemahan-kelemahan masing-masing. 我们每个人有每个人的软弱。 Mungkin ada dosa kesombongan. 可能我们有骄傲的性质。 Godaan seksual yang begitu kuat dalam diri kita. 很多的情欲, godaan akan materi. 有一些是物质的, godaan akan kekuasaan. 有一些是权势的。 So sekarang ketika kita memiliki godaan yang begitu kuat, 当我们面对这样强的一个引诱, kiranya kita berfokus kepada Tuhan. 所以我们要把焦点放在上帝那边。 So sekalian kita ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. 我们看到神对我们的好处。 Khususnya kita ingat bagaimana Allah menyelamatkan kita. 所以我们要知道神怎么样与我们同在。 Itu adalah kebaikan yang terbesar yang sudah kita terima dalam hidup kita. 这是对我们生活上我们最大接受神的爱。 Di mana Allah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib menebus dosa kita. 我们看到神那世界的独生子在十字架上受难。 Di mana Kristus sudah mati menebus dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat. 我们看到我们一切的罪，有基督在我们做罪了的时候来挽回我们。 Kalau kita menghadapi godaan yang begitu kuatnya, 如果我们受到很强的引诱， fokus kepada Allah， 所以我们的焦点要放在上帝那边。 Ingat akan kebaikan yang sudah Dia berikan kepada kita， yaitu keselamatan yang menyelamatkan kita dari dosa。 我们要记住神给我们恩典这么大，就是给把救恩赐给我们。 Kalau kita ingat ada pertolongan Tuhan， kasih Tuhan， kebaikan Tuhan。 如果我们知道有神的帮助，有神的爱与我们同在， fokus kepada Tuhan， 所以我们把焦点放在他那边， seperti yang dialami oleh Yusuf， 就好像又是所经历到的， kita akan dimampukan untuk menang， melawan， menghadapi godaan-godaan terhadap diri kita， 所以神能使我们胜过这些诱惑。 Mari kita masuk dalam doa， 我们进入祷告。 Bapa kami bersyukur untuk firman-Mu. 主，我们谢谢你赐给我们你的道。 Yang sekali lagi mengajarkan kepada kami. 能够教导我们。 Kami boleh belajar dari Yusuf. 我们能从又是我们学到。 Yang bisa menghadapi godaan di dalam hidupnya. 我们能够面对在我们生活上的诱惑。 Kami juga menghadapi godaan-godaan supaya kami jauh daripada jalan Tuhan. 使我们从不要远离上帝，因为这个引诱。Kiranya apa yang sudah kami renungkan dan disampaikan oleh hamba-Mu， 我们知道将一切从你的仆人所领受的， boleh menjadi sumber kekuatan bagi kami， 就成为我们生活的力量， supaya kami boleh dikuatkan， 好像我们能够从你那边得力， untuk mengatasi godaan-godaan dalam hidup kami， 能够战胜我们生活上一切的诱惑。 Dengan kekuatan kami， kami akan kalah dan menyerah， 因为我们用自己的力量， 我们将会失败。 Tetapi ketika kami memandang kepada Tuhan， 如果我们仰望你的话， fokus kepada Engkau， 我们把焦点放在你身上， maka Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami， 所以你将会赐下能力给我们。 Terima kasih untuk firman， 主啊，谢谢你赐给我们你的话， di dalam nama Tuhan Yesus， 奉主耶稣的名， kami panjatkan doa kami， 我们祷告。 Amin. Amin.
Mari bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita buat minggu ini. Yang pertama kita doakan kiranya di tengah suasana Idul Fitri, kiranya kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia bisa dirasakan semua rakyat, sehingga kita bersama-sama menjaga kesatuan negara kita dan menghargai semua keberagaman yang ada di Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sehingga sebagian saudara kami yang beragama Muslim, mereka bisa merayakan ibadah Idul Fitri mereka. Kami bersyukur Bapa, biarlah Tuhan melalui suasana Idul Fitri ini semakin kami bisa merasakan kesatuan kami sebagai warga negara Indonesia yang berbeda, tapi kami bisa saling menghargai satu dengan yang lain, hidup di dalam kerukunan untuk menjaga kesatuan negara kami ini. Bapa, biarlah melalui semuanya ini Tuhan, negara kami menjadi lebih baik, hidup bersama dengan toleransi yang ada, membuat bangsa kami bisa maju ke arah yang lebih baik. Kami bersyukur Bapa. Ya, Tuhan memberkati dan sertailah bangsa kami ini sehingga kedamaian tercipta di segala bidang dan kebersamaan ada di tengah-tengah masyarakat. Dengar doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua mari kita doakan agar pemerintah dan masyarakat sigap dalam mengantisipasi segala kemungkinan penyebaran COVID pasca lebaran ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami juga datang kepada-Mu Tuhan, kami terus memohon pertolongan-Mu Tuhan, supaya pemerintah dan semua masyarakat bisa mengantisipasi segala hal di dalam menjaga dan juga mengurangi penyebaran virus COVID-19 ketika ada kerumunan orang banyak, biarlah semua masyarakat dengan disiplin yang ketat menjaga dan melakukan protokol kesehatan, tetap memakai masker. Mohon Tuhan menolong dan tolong pemerintah kami supaya punya kesigapan di dalam mengantisipasi segala hal yang mungkin saja bisa terjadi pasca lebaran ini. Kami mohon para Tuhan juga memberkati para pekerja medis supaya mereka juga bisa diberikan kesehatan dan mereka bisa waspada dan menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Kami berserah kepada-Mu Bapa karena kami tahu hanya Engkau yang bisa menolong kami keluar dari pandemi ini. Dengan doa kami Bapa berkati bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih dan pimpinan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai akan hidupmu menghadapi berbagai godaan cobaan yang engkau hadapi. Engkau dikuatkan, diteguhkan, dan dimampukan untuk senantiasa taat dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saat teduh ibadah kita selesai, mari kita bersama-sama melihat warta kita. Yang pertama, terima kasih atas kasih Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang telah berpartisipasi mengumpulkan baju bekas yang layak pakai untuk kita berikan kepada masyarakat di NTT yang mengalami bencana alam, banjir dan tanah longsor. Tuhan memberkati kalian semuanya. Yang kedua, kelas pembinaan menuju serupa Kristus, kelas berbuah, sesi berbuah kita akan adakan hari Minggu ya, tanggal 16 Mei ini pukul 10. Ya, seperti biasanya masuk ke sesi yang ke-6, memberitakan Injil yang akan disampaikan Pendeta Rusdi Japri. Bagi peserta yang punya pertanyaan bisa mengajukan pada saat itu. Kemudian untuk kelas bertunas, kita juga akan adakan pada tanggal 16 ya, dan hari ini jam 7 malam. Masuk ke sesi ke-6, menang atas pencobaan yang juga disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Dan setelah itu, kita akan membuka lagi lanjutan daripada kelas bertunas dan kelas bertumbuh ini ya, diadakan setiap minggu mulai tanggal 6 Juni 2021. Dan bagi saudara-saudara jemaat yang mau mengikuti baptisan dan atestasi masuk dapat mengikuti kelas berakar 8 kali pertemuan yang akan diadakan setiap minggu jam 10 pagi. Pendaftaran dapat menghubungi tata usaha di gereja ya. Kemudian Women Cell Community pada hari Rabu tanggal 19 Mei ini pukul 7 malam akan mengadakan satu webinar, temanya fakta atau mitos yang akan disampaikan oleh Pendeta Paulus Daun. Ini acaranya tanya jawab ya, melalui Zoom, untuk membahas kepercayaan-kepercayaan yang melekat pada masyarakat pada umumnya, termasuk di tengah-tengah jemaat. Misalnya, kepercayaan kita akan mengalami kesialan yang bertubi-tubi setelah menabrak kucing. Ya, apakah ini satu mitos? Ya, yang seringkali masih ada kita percaya di tengah-tengah kehidupan kita. Atau pantangan yang dilakukan ketika Imlek, seperti dilarang membersihkan rumah, dilarang buka toko. Kemudian kita memotong rambut untuk membuang sial, mencabut uban, uban akan bertambah banyak. Atau kita mencukur rambut balita dan akan membuat rambutnya tebal saat dewasa. Apakah hal-hal seperti ini benar adanya atau cuma sekedar mitos? Tapi kita percaya. Kita akan membahasnya bersama-sama di webinar WCC ini di hari Rabu 19 Mei. Mengundang semua jemaat untuk ikut dalam acara ini. Jadi acara ini terbuka untuk seluruh jemaat pria dan wanita. Ya, sehingga kita diberkati. Karena Yakobus mengatakan orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Karena dia percaya ini, tapi dia juga percaya itu. Kiranya Tuhan menolong kita melalui kebenaran yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita hanya memegang satu
keyakinan, satu kepercayaan, yaitu kita percaya apa yang dikatakan Alkitab kepada kita. Tuhan berkati kita semuanya, sampai bertemu lagi, Tuhan berkati.